Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kisah, Fatimah adalah salah satu putri yang sering membantu Nabi Muhammad SAW. Ia putri yang gercep dan gemar menolong, khususnya mereka yang sedang terluka akibat perang. Fatimah akan membersihkan lukanya, menyembuhkan dan menambahkan hati keluarga yang gugur. Sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah jenderal perang yang disegani. Ia kerap melihat dari jauh sosok gadis yang menawan itu sedang mengobati luka Rasulullah. Ia dengan sigap membalut luka di sekujur tubuh Nabi Muhammad akibat perang. Diam-diam, Ali jatuh cinta kepada Fatimah Az-Zahra. Begitu pula dengan Fatimah. Sudah sejak lama ia mendengar kebaikan hati Ali. Sering melihat dari jauh parasnya yang rupawan dan kepintaran otak yang dimiliki sahabat baik ayahandanya itu. Tapi, sebagai perempuan di zaman itu, Fatimah hanya bisa berdoa tiap malam. Ali dan Fatimah saling jatuh cinta dalam diam. Tanpa kata-kata, keduanya hanya bisa mengagumi dari jauh dan saling mendoakan. Semoga Allah mengikatkan cinta mereka dengan jalinan suci pernikahan. Tapi, sayangnya kisah cinta ini mungkin akan terhambat karena Fatimah juga disukai oleh banyak orang. Sebelum menginjak 18 tahun, Fatimah sudah dilamar oleh dua orang yang sejatinya lamaran tersebut sulit ditolak Nabi. Namun, semuanya ditolak oleh Fatimah dan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan saja, Abu Bakar dan Umar bin Khattab pun turut melamar putri Nabi tersebut. Ketika mendengar kabar itu, hati sahabat Ali pun ciut. Ia sadar, dibandingkan dengan dua tokoh tadi, Ali hanyalah butiran debu. Apalagi Ali begitu miskin, bahkan untuk sekedar mahar pernikahan pun ia tidak punya. Meskipun ia adalah panglima perang terbaik di zaman itu, dan harusnya memiliki kekayaan yang berlebih, Ali ternyata memang tidak punya apa-apa. Yang ia miliki hanyalah baju besi yang menempel di tubuhnya, seekor kuda dan pedang. Selebihnya, segala harta bendanya disumbangkan bagi mereka yang membutuhkan. Inilah kisah cinta antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Semoga ini menjadi wawasan baru bagi kita semuanya tentang kisah-kisah dan sejarah peradaban Islam. Dan tetap saksikan kisah lainnya hanya di channel Ekspedisi Al-Kisah.